Sama sekali kita ucapkan terima kasih sepenuhnya kepada pihak pengurusan Masjid Al-Khairiyah yang memberikan ruang keselesaan kepada kita para jamaah. Allah memberikan segala kebaikan kepada semua yang berada di pengurusan masjid itulah ya. Seterusnya pada semua hadirin, hadirat, sahabat, rakan saya yang bersama dalam pengajian di Masjid Al-Khairiyah ini datang dan hadir, termasuk jugalah yang mungkin tak boleh datang secara fizikal tapi hadir dan datang melalui platform yang ada. Semoga setiap keberadaan kita dalam keadaan kita memasang niat yang tikaf, berhenti dan duduk diam dalam rumah Allah ini, dan kita bertemukan dengan zikrullah, dengan kita berada dalam majlis ilmu ini, setiap saat ini adalah merupakan pelaburan kita untuk mengelukkan diri kita, dan setiap saat yang kita ada ini adalah pelaburan kita untuk hari akhirat kita. Semoga semuanya diterima oleh Allah sebagai amal soleh kita, dan Allah berikan kepada kita keredaan. Itulah harapan kita semua setiap kali kita sama-sama datang ke dalam majlis kita lah. Saya kira ada hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ya. Jadi semoga semuanya mendapat apa yang sepatutnya diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh, Allah berikan kepada kita. Baik, kita di mana? 13 ayat 13. Sekarang 14. Okey, setelah kita sama-sama melihat dan kemudian kita sampai pada ayat 14. Ayat 13 sebelum ini tentang bagaimana orang-orang kafir yang kononnya tidak mahu menyembunyi ataupun merahsiakan apa yang mereka katakan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sama ada kamu merahsiakannya, kamu bercakap dengan perlahan, sir ataupun jahar, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi, sama ada kamu merahsiakannya ataupun rahsiakanlah ataupun terang-terangkanlah, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia Allah sangat mengetahui, bidzatis sudur, apa yang ada di dalam dada-dada mereka, yakni dalam hati-hati mereka. Dan kita telah berbincang dalam konteks muhasabah tarbiyah untuk kita pula adalah kita kena tahu bahawa sebenarnya apa yang kita perkatakan, apa yang kita lafazkan, semuanya adalah merupakan perkara yang akan dilihat oleh Allah, kerana Allah itu alimun bidzatis sudur. Dan apabila kita kaitkan dengan ayat sebelumnya menceritakan tentang orang yang takut kepada Allah, kerana mereka itu adalah orang yang berpengetahuan, ya, yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka dua benda yang kita nak, maghfiratun wa ajrun. Itu juga kita dah katakan bahawa tetapi seorang yang takut pada Allah memang mengharapkan agar kita mendapat maghfirah dan kita mendapat ajrun azim. Kita cerita bagaimana fungsi maghfirah, kita bincangkan tentang kedudukan taubah dalam ibadah, maka dia memberikan kepada kita ajrun kabirun, dan kita tak nak rosak ajrun itu kerana kebanyakan daripada ajrun kabir dan keampunan dikeranakan daripada apa yang kita cakapkan, apa yang manusia lafazkan, apa yang kita tutur katakan sesama kita, itu yang menyebabkan akhirnya kita tak dapat ajrun kabir. Jadi perkataan tadi Allah sebut kepada orang kafir, tetapi bagi kita orang beriman, kita tahu bahawa, dan kita juga sebutkan kaitan di antara as-sudur, di antara lapisan dalam hati kita. Ingat tak, sudur itu dia connection ke mana? Emosi. Aha.
Kerana as-sudur adalah lapisan hati paling luar, as-sadru, dan connection langsung dia adalah kepada emosi. Kepada emosi. Jadi sebab itu pancing bicara kita adalah kerana disebabkan oleh pancing emosi. Tona cakap kita kerana tona daripada emosi kita. Ketika emosi kita rasa tak best, bahasa kita jadi tak best. Ha, kan? Ha. Ketika emosi kita rasa marah, bicara kita memang mengeluarkan perkataan-perkataan marah. Jadi sebab itu Allah kaitkan alimun bidzati sudur, kerana kebanyakan daripada perkataan-perkataan yang boleh mendatangkan dosa adalah daripada emosi. Ada satu lagi yang sangat link secara direct dalam hati manusia disebut fuad. Ya, fuad. So fuad. Fuad. Tahu apa kan? Ui, hebat orang tu ya. Kalau saya jumpa, Masya Allah, dia mesti hebat. So fuad, dia punya connection kepada ilmu, kepada akal. Ha, jadi sebab tu Masya Allah, kerana ilmu dari yang, sebab apabila fuad ya, itu punya connection pada ilmu, kalau dia berbicara, maka bicaranya adalah yang baik. Sebab ilmu menyusun, ilmu mengatur, ya, ilmu dia tak sama dengan emosi. Emosi dia tak tahu baik buruk. Ya, emosi dia tak tahu baik buruk. Akal tahu baik buruk. Ya, fuad tahu baik baik buruk. Sebab itu tidak pernah berdusta, wa man tabadu fuad. Allah kata tak berdusta hati. Jadi hati yang disebut sebagai fuad, dia insyaAllah perkataan-perkataan yang baik. Baik, sekarang kita tengok kepada ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ya, ini sambungan daripada wa asirru qawlakum aw jahru bihi innahu 'alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa. Baik, kita tengok terjemahan dia. Ala ya. Saya gunakan terjemahan yang ada kat sini. Disebutkan bahawa tidakkah Allah yang menciptakan segala makhluk itu mengetahui segala-galanya? Sama ke? Ha? Aha. Okey ya. So nanti kita tengok. Kita tengok perbahasan, kita tengok terjemahan yang ada di pelbagai ada kitab, ada ya. Baik, kat saya ni, tidakkah Allah menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya? Okey. Sedangkan ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Baik, jom kita tengok. Ala ya'lamu man khalaqa, hamzah istifham. Ya. Hamzah istifham. Dan hamzah istifham adalah hamzah cukup untuk memberi pertanyaan, ya, sebab dalam bahasa Arab kalaupun kita tak gunakan kalimah kaifa, hal, itu kita gunakan satu hamzah sahaja, maka dia telah menjadi makna adakah, ya. Tetapi dari sudut balaghah adalah adakah itu bukan istifham, bukan untuk tanya, tetapi litaqrir ma ba'da nafyi. Sebenarnya ayat itu adalah pertanyaan untuk semata-mata hanya mengukuhkan sesuatu fakta setelah adanya penafian. Ala yang la itu penafian, istifham li takrir ma ba'da nafi, maknanya adalah pertanyaan tersebut bukan nak tanya pun. Contoh bahasa Melayu apa contohnya? Tak tahu ke saya buat? Bukan tanya. Kita yang lurus tanya. Kita yang lurus ingat kena jawab kan? Kena jawab ke? Tak. Tak tahu ke? Saya tahu tentang perkara ini. Tak kena jawab pun. Hanya dia nak bagi tahu yang dia itu tahu. Itu adalah istifham li taqrir ma ba'da. Jadi banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan sirah sebegitu, yakni untuk sebenarnya satu penegasan tentang
apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tadi Allah gunakan kalimah alimun, ya, innahu alimun. Apa makna alimun? Kita terjemah kepada maha mengetahui. Ya, maha mengetahui. Ya, innahu alimun bidzati sudur. Baik, ala ya'lam, sebab itulah disebutkan ala ya'lam, sebab nak menerangkan alimun bidzati sudur, adakah tidak mengetahui Allah man sesiapa khalaqa. Baik, jadi kat sini semua yang dikatakan pada kalimah man, dia ada dua makna. Okey, daripada man itu boleh jadi dua makna. Sebab tu kita tengok dia punya orang menterjemah itu ada dua bentuk atau tiga bentuk bahasa. Sebab man dalam bahasa Arab bermaksud siapa. Man, man huwa, siapa dia. Man hiya, siapa dia. Man hum, siapa mereka. Man hun, siapa. Man anta, kau siapa. Man anti, kau siapa. Man ana, man kan nasyid kan. Ya ana, man ana. Tengok, patutnya support dah sikit kan. Sampai hati buat jatuh, ya Allah. Baru nak semangat sikit pagi-pagi ni supaya ceria kan. Baik, man adalah maksud siapa. So di sini ialah isim mausul. Maka ala ya'lam man, siapa yang. Baik, siapa itu boleh jadi dua makna. Siapa itu boleh jadi pada dua makna. Saya lihat dalam tafsir Imam Qurtubi sebagai contoh. Man, siapa itu terbagi kepada dua makna. Apa maksud dua makna? Baik, sama ada kita terjemah adakah tidak Allah ya'lam itu adalah ya'lam bagi Allah. Ya. Man, man di situ adalah kepada Al-Khaliq. Sebab akhirnya ayat lepas tu khalq, ya. Ala ya'lamu man man khalaq, maknanya adakah dia Allah mengetahui man khalaqa, maknanya man di situ ismun lil khaliq yang memberi makna ala ya'lamul khaliq khalq, ala ya'lamul khaliq khalqahu. Jadi maksudnya adalah adakah tidak Allah itu mengetahui man itu adalah Allah. Allah mengetahui ciptaannya. Baik, tak apa saya baca dulu nanti macam kan. Dah tak sarapan lagi kan. Cuba tak apa, kita go je perlahan je. Baik, ada pun yang kedua, man itu bermaksud makhluk. So, ayat itu man itu boleh jadi, maka adakah dia Allah yang siapa yang menciptakan, mengetahui apa yang diciptakan, ataupun man di situ bermaksud ismul lil makhluk ala ya'lamullah man min khalqihi. Jadi man di situ bermaksud boleh jadi dalam ayat tersebut adalah man itu adalah Allah yang menjadikan, ataupun adakah Allah mengetahui siapa yang dijadikan. Okey. Okey. Ni man tu je. Sebab nanti lepas ni kita pergi jumpa man lagi. Jelas. Memanglah siapa yang suami dia nama man. Rasa tu, ya Allah, hebatlah suami dia bagi ni kan. Baik, amin pun okey juga kan. Contohnya kalau suami dia. So man di situ dalam bahasa Arab maksud siapa. So siapa dia bahaskan. Jadi ayat tu nak beritahu adakah tidak Allah mengetahui apa yang dijadikan dia, ataupun adakah tidak Allah yang menjadikan itu mengetahui apa yang dijadikannya. Kedua-dua maknanya sama, tetapi pada man itu ihtimal. Maksudnya ada boleh jadi dua makna, tapi maksudnya tetap sama. Maknanya si pencipta mesti tahu sepenuhnya apa yang dicipta. Al-Khaliq
Pencipta, dia mesti tahu sepenuhnya apa yang dicipta. So, sepenuhnya, jom kita tengok sejauh mana bila dikatakan man itu adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerangkan tentang alim. Sebab apa itu alim? Sebab man adalah menerangkan tentang alim. Bila di situ. So, disebut man itu asma sifatuz zat. Man itu adalah nama, sebab man adalah isim, bagi sifat pada zat, yakni zatnya adalah alim. Baik. So, marilah kita faham ayat ini bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ketauhidan. Dalam tauhid kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia Allah, bila diciptakan sesuatu, Allah itu Maha mengetahui apa yang diciptakannya. Ya. Dan disebutkan bahawa ayat yang pertama ala ya'lam man khalaq mustadillan bidalilil aqli. Ayat itu sebenarnya Allah nak minta kita menggunakan dalil akal. Dalil akal, sebab ilmu datang daripada dua sumber. Satu akal, disebut aqli, yang kedua naqal atau disebut naqli. Ya, jadi dalam ayat ini dia punya form ayat dia adalah ala ya'lamu man khalaq mustadillan bidalilil aqli. Dia sebenarnya Allah nak suruh kita gunakan dalil akal. Apabila Allah tanya soalan, maka kita berfikir. Apa kita fikir? Dia kan yang mencipta sesuatu, mesti tahu sepenuhnya apa yang diciptakannya. Kita tahu tak? Kita tak tahu, sebab kita makhluk. So, makhluk maknanya ilmunya terbatas. Jadi sebab itu man di sini nak menerangkan tentang makna alimun. Maka disebut man itu adalah isim, asma. Ya, man itu asma bagi sifat zat. Sama dia ya apa? Oh, panggil salam. Boleh ke? Baik. Apabila saya katakan bahawa man itu adalah merupakan asma. Apa makna asma? Dia bukan nama, tetapi nama-nama bagi sifat-sifat kepada zat. Jadi man itu mewakili nama-nama bagi sifat-sifat kepada zat, yakni zat Allah yang Maha Esa. Baik, kalau macam tu semua yang dikasih sekalian, maka sekarang ni jadilah buat aktiviti sikit. Saya pergi lepas tak ada? Seminggu saya ingat satu je. Dia sama lah kan, macam masa kita sekolah kenal kan, dia cikgu tak ada happy kan. Ya Allah. Baik, Allah sebutkan alimun, betul tak? Alimun. So alimun ini, alimun, ya, bila di sudur kita tak cerita lah. Sudu kita cerita sebelum ni, sekarang ni kita nak kaitkan sebab Allah kata ala ya'lamu, ya'lamu man. So man ini, sebab bila kita syarah kat sini, man di sini saya bagi tahu bahawa dia boleh jadi dua kan. Satu, dia Allah yang mengetahui siapa-siapa yang dijadikan. Siapa ni boleh jadi makhluk. Okey. Ala ya'lamu. Adakah tidak ya'lamu ni mana Allah ya'lamu, Allah mengetahui man. Man itu adalah makhluk yang dijadikan dia. Baik. Itu yang saya kata tadi, man boleh jadi makna tadi. Sekarang saya tulislah. So, boleh pergi, boleh jadi makna ala ya'lamu. Bukankah dia Allah ya'lamu man, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala khalaq. Man itu adalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik.
Jadi oleh kerana kita kata man ini adalah Allah, maka dia adalah sebenarnya nak menerangkan dia, man ini adalah asma. Dia adalah nama bagi sifat. Al-sifat, sifat-sifat bagi al-zat. Siapa zat? Yang ni Allah. Allah yang yang lama di sini tentulah Allah yang 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 fa'ilnya. Yang lama al-fi'il, fa'ilnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kat sini saya masih lagi macam payah nak dapat satu word yang macam bagi mudah faham kan? Okey, kita go lagi. Jadi man adalah, man adalah nama bagi sifat-sifat, bagi zat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni man ini sebenarnya menerangkan nama-nama bagi sifat-sifat tentang alim ni. So man ni adalah nak cerita tentang Allah yang sebab salah satu sifat bagi Allah adalah alim. Kita belajar sifat 20 pun salah satu daripada sifat yang wajib kita tahu adalah Allah itu bersifat alim. Ya. Baik. Maka sebab itu marilah kita tengok alim itu, oleh kerana dia mewakili bukan hanya satu makna alim tetapi beberapa sifat bagi zat, maka alim yang pertama bermaksud, kalau kita jumpa dalam Al-Quran dan kita jumpa kalimah alim, apa makna alim? Maha jadi. Apa maksud maha mengetahui? Maksud maha mengetahui adalah bermaksud ta'mim jami'i al-ma'lumat. Okey, bila sebut alim maha mengetahui, itu bermaksud umum kepada seluruh pengetahuan. Okey. Macam kuat kan saya kan? Tahu kuat macam tu pun tak lagi. Patut kuat. Kuat kan? So, apa makna alim? Ayah. Ya, itu maha mengetahui, tapi maksud dia adalah umum kepada semua pengetahuan. Ya. Sebab nanti kita akan sebut beberapa nama-nama dan sifat-sifat lain, sebab man itu mewakili nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang berkenaan dengan alim. Yang pertama adalah al-alim. Apa makna al-alim? Bila kita jumpa dalam Al-Quran, bermaksud yang maha mengetahui ta'mim, maknanya seluruh, semua tentang pengetahuan. Itu alim. Semua tentang pengetahuan ada dalam nama Allah al-alim. Baik. Kita dengar yang kedua, maknanya adalah khabir. Apa makna khabir? Maha mengetahui. Ha, nampak tak? Sekarang kita dah lebih. Tadi nama maha mengetahui. Sekarang pun makna mengetahui. So sekarang kita tengok apa makna yukhassis bihi, apa yang dikhaskan dengan apabila disebut berbeza-beza. Sebab itulah saya katakan bahawa man di sana adalah asma', dia mewakili beberapa nama-nama dengan sifat-sifat, tetapi semuanya bagi zat Allah. Yang walaupun kita dapati maknanya sama alim, bila kita terjemah kepada bahasa Melayu, apa makna tadi? Maha mengetahui. Apa maksud maha mengetahui? Segala perkara tentang pengetahuan. Baik, sekarang kita jumpa dalam Al-Quran, bahkan dalam ayat ini, khabir. Dan bila kita terjemah makna khabir, apa makna khabir? Maha mengetahui. So apa beza alim dengan khabir? Baik. Maksud khabir yang kita katakan, kalau kita tahu apa makna khabir, maha mengetahui. Tetapi maha mengetahui itu yukhassis, mengkhaskan makna, dan maknanya adalah ya'lamu ma yakunu qabla an yakun, bermaksud mengetahui sesuatu sebelum terjadinya sesuatu perkara. So, maha mengetahui Allah, alim. Tetapi, bila dipecahkan lagi, kita akan jumpa kalimah khabir.
Wallahu alimun khabir. Alim bermaksud semua maklumat dan ilmu duduk di bawah nama Allah yang sifatnya adalah maha mengetahui. Sekarang khabir. Apa makna khabir? Maha mengetahui. Tetapi maha mengetahui itu khusus untuk mengetahui sesuatu dengan pasti sebelum terjadinya sesuatu. Apa? Jadi kat situ digunakan isim khabir dengan sifat khabir, berbeza tadi dengan alim di atas. Namun alim tu dikabur semua sekali lah. Kita tahu tak apa yang berlaku pada hari esok? Tahu lah juga kan. Takkan tak tahu langsung. Saya esok nak kita kanu kan? Tahu insyaAllah. Tapi apa yang sebenarnya berlaku dalam jadual, ada keterenggan kong kedap contohnya. Tahu. Tetapi saya tak tahu macam mana esok actual yang berlaku. Betul lah. Sebab kita tidak ada khabir. Allah mengetahui. Allah itu adalah sebelum terjadinya sesuatu. Ketika tidak ada seluruh alam ini, maka sebab itulah seluruh alam ini semuanya belum jadi, semuanya ada dalam khabir Allah. Nah, cuba kita kata, dalam umum kita kata dalam ilmu Allah, tetapi dalam spesifik dalam khabirnya Allah. So khabir bermaksud satu nama dari satu sifat bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada pada man. Jadi pada kita baca ala ya, dibaca malam malam nanti lah seorang-seorang. Kalau baca ramai nanti kan kita nak bagi cepat kan. Tapi bila kita baca ramai-ramai ala ya'lamu man khalaq, man kat situ berhenti jauh. Masya-Allah, betapa apabila Allah datangkan, bukankah Allah yang mencipta ini mengetahui? So mengetahui itu bermaksud masya-Allah sama ada seluruh pengetahuan ataupun Allah mengetahui benda yang belum jadi. Jadi kita tak ada ilmu itu, kita tak sampai tahap itu, ya, kita tak sampai tahap itu. Even yang apa tu, yang ramalan cuaca tu kan, dia pun tak berani cakap confirm cuaca. Walaupun dia boleh sebut beberapa hujan turun dengan lebat, kan? Sebab dia menggunakan kalimah ramalan. So Allah Subhanahu Wa Taala bukan ramalan. Sebab Allah tahu dengan jelas, sejelas-jelasnya. Bukan ada sedikit kesamaran. Baik, nanti kita go balik supaya nanti bila kita baca ala ya'lamu man khalaq, ada masa sebab ada ulama yang dibaca ayat Allah sepanjang malam dengan satu ayat dalam solat, dia ulang, dia ulang, dia ulang, dia ulang, dia ulang satu ayat saja sampai pagi. Katalah dia sembahyang untuk rakaat pun dia baca ayat lepas Fatihah, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Dia ulang ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir, sebab dia punya kefahaman tu rupanya besar. Ya, kita pun macam tu je kan. Oh sorry, saya selalu tersalah gunakan generalization. Kita ha, kami okey. Ustaz tak bersalah, kami okey. Tak okey je. Saya lah, saya sebut lah, akulah. Kita ni kadang-kadang masya Allah baca tu macam tak nak ambil dia punya, tak nak ambil rasa. Kita baca, dengar dengan telinga, kita nampak dengan perkataan, tetapi kita tak ambil dengan rasa. So bila tak ambil dengan rasa, dia tak masuk ke dalam hati kita dan dia tak mampu menjadi rawatan terbaik untuk jiwa kita. Sebab jiwa kita ni luka setiap hari, masya Allah ya. Setiap hari jiwa kita ni mengalami pelbagai benda yang kita lalui. Kita tengok benda kan, kadang-kadang kita tengok berita pun kita sakit hati kan. Tak tahu kenapa kan, tengok ya Allah kenapa lah. Macam-macam benda. Jadi kita perlu rawatan ya, rawatan. Contohlah kan, contoh ni kalau ada doktor di sini tolong betulkan saya kan. Even kita punya apa ni, pembuluh darah tu kan, pembuluh darah kita, kenapa ada kolesterol? Kolesterol adalah untuk rawat kita punya, sebab darah kita terlalu laju. Dan kemudian ketika adanya, dia akan rawat. Ha, cuma bila dia berlebihan, dia jadi masalah. Maknanya, kita ni sentiasa kena ada proses cure. Kita ada proses rawat.
Dan rawat yang paling best adalah adalah saya nak dengar perkataan tu. Adalah nak bagi tempat. Rawat yang paling best adalah menghayati Al-Quran. Baca-baca dah. Baca dapat pahala tapi belum tentu merawat. Walaupun insya-Allah kalimah Quran tu ada ajaib mukjizat dia, tetapi dia punya sampai pada perawatan apabila kita hayati. Dan hayat hanya hanya datang bila kita faham. Kita tak boleh nak hayati kalau kita tak faham. Dan kemudian penghayatan perlu kepada proses berulang kali. Sekali kadang-kadang tak perlu lagi rasa. Sebab tu kadang-kadang dia ulang, ulang, ulang. Bila ulang itu, Masya Allah, ulang yang betul lah. Jangan ulang yang tak betul. Ulang yang betul berulang kali, maka dia akan jadi satu perawatan pada hati kita. Jadi sebab tu, kita baca man tadi, Masya Allah, ala ya'lamu man. Sebab Allah tanya kepada kita untuk memberi pengukuhan kepada maksud bahawa Allah itu maha mengetahui siapa-siapa, apa-apa yang diciptakannya, maka dialah Allah yang mengetahui tersebut. Maka kita faham bahawa makna yang pertama alim, makna yang kedua khabir. Baik. Termasuk dalam makna alim adalah hakim. 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 Salah saya panggil hakim dia tak ada perasaan langsung. Alim dia, hakim dia. Ini sejamuk ya, jadi ini tak cermat. Alhamdulillah. Apa makna hakim? Kita terjemahkan sebagai bijaksana. Bijaksana adakah lari daripada mengetahui? Tak, dia duduk di bawah mengetahui. Sebab setiap yang bijaksana mesti mengetahui. Orang tak boleh dianggap bijaksana tetapi dia seorang yang bodoh. Maksudnya, ya, seorang yang bodoh dia tak boleh dianggap jadi. Dia kena alim dulu, mengetahui dulu. Barulah dia datang yang kedua namanya hakim. Apa makna hakim tadi? Bijak. So, apa yang dimaksudkan dengan nama bijaksana adalah dikhususkan dengan makna ya'lamu daqa'iq al-aqsaf. Bermaksud adalah apabila sebut hakim, dia maknanya maha mengetahui. Tetapi digunakan hakim untuk mengetahui daqa'iq adalah dia punya pendetailan. So, detail. So, hakim ini adalah untuk merujuk kepada mengetahuinya Allah betapa detailnya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada setiap sifat kepada setiap sifat-sifat kejadian. Sebab tu dulu saya katakan bahawa hakim ni asal perkataan apa? Dulu ada saya pernah sebut. Hakim ni dua minggu je baru ya, bukan dua tahun kan, dua minggu je. So baik, apa yang hakim tadi? Mengetahui setiap perincian, every detail, itu hakim. Daqa'iq maknanya sedetail-detail benda maka diketahui oleh Allah Subhanahu, itu hakim. Maknanya bila nak bagi tahu bahawa maha mengetahuinya Allah itu, ya, dengan sesuatu yang sangat. Sebab itulah saya katakan bahawa hakim ini asal makna dulu ni ada saya sebut dulu apa mana fat, jangan lupa fat. Fat ni bisnes banyak sangat semenjak ni Allah. Baik, hakim daripada kalimah
baik, dia sama dengan hukum. Okeylah, hukum. Sebab dia beri hukum itu sebenarnya memutuskan. Tetapi mesti base kepada pengetahuan yang detail. Seorang hakim, kenapa kita tak jadi hakim? Sebab kita tak detail. Sebab itu kita tak boleh jadi hakim. Sebab itu kadang-kadang kita tak, kita menolak ke hakim. Kenapa hakim buat keputusan ini? Sebab dia membuat keputusan setelah meneliti perkara detail. Ya, perkara yang detail. Baik, itu juga betul maknanya. Tetapi hakim maknanya adalah jaring. Dulu terkejut, hari ini pun terkejut lagi. Asal sebut makna itu pun terkejut juga. Apa dia? Ha? Oh, tak kuat. Okey, okay, sorry. Saya cakap tak berapa jelas. Okey, bagi jelas sikit. Apa ni hakim? Apa asal kalimah hakim itu sebenarnya? Nak yang saya sebut yang tadi, bukan? Yang tadi. Apa? Bukan jariah. Itu jengkol tu lain. Ya Allah. Ini masalah tu lah. Bila pukul 10 eh. 10 berfikir nak masak apa. Saya sebut jaring. Dia pergi jariah. Jengkol. Jering. Jauh tu Masya Allah. Saya sebut bukan jariah. Saya sebut jaring. Oh, panjang sikit. Jaring. Jaring. Net. Net, net. Maka, kalimah hakim dari kalimah net, jaring. Sebab itulah kita baca Quran. Yasin wal Quranil hakim. Nampak tak? Hakim Al-Quran yang, kalau saya balik makna asalnya adalah yang sangat jaring. Apa maksud jaring? Aha, apa maksudnya? Okey. Bukan makna jaring bermaksud tapis. Tetapi jaring itu datang daripada satu sumber. Jala tu, jaring tu sebenarnya datang daripada sebuku benang saja. Daripada sebuku benang tersebut dia hanya jadi jaring. Maksudnya adalah nak tahu betapa Al-Quran itu kenapa dibijaksana, sebab tidak ada percanggahan antara satu sama lain, sebab dia daripada sumber yang sama. Ya. Sebab kenapa dia ada kaitan? Sebab daripada sumber yang sama. Tetapi kalau daripada dua sumber yang berbeza, contohnya kitab-kitab yang dikatakan sebagai kitab suci yang tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bercanggah perkataan ini bercanggah dengan surah ini dan kitab lain ya, dalam Bible sebagai contoh. Ini diakui sendiri oleh orang yang mengkaji tentang Bible, dalam surah ini ayat ini sebut macam ni, benda yang sama. Tetapi di surah yang lain sebut benda yang lain. Contohnya pada hari Rabu ini berapa bulan? Hari Rabu 8 hari bulan. Maka yang datang ke kelas kita adalah 20 orang dalam satu surah. Tetapi bagi tahu dalam surah yang lain, pada hari Rabu 28 hari bulan datang 5000 orang. Bercanggah tak? Kenapa boleh jadi bercanggah? Sebab yang utama adalah mesti daripada sumber yang berbeza. Kalau sumber yang sama, tak mungkin dia berbeza. Sebab itulah jaring tersebut bermaksud sesuatu benda yang memang datang daripada sumber yang sama. Sebutlah banyak mana sekalipun, dia tidak akan bercanggah dengan mana-mana perkataan yang lain. Sebab itulah prinsip di dalam hukum adalah, dalam hukum fiqh, kena faham Al-Quran, kerana basic Al-Quran dia takkan bercanggah sama hukumnya satu dengan yang lain. Tak ada kata yang ni haram, yang ni jadi sunat. Tak berlaku. Dan kemudian Nabi pula bila datang, dia akan jaring pula dengan jaring Al-Quran. Maknanya semua perkataan Nabi tidak akan pernah berlaku
bercanggah dengan perkataan Al-Quran. Itu prinsip ulama dulu dia buat hukum. Sebab itulah ulama apabila dia mengkaji semua Al-Quran, dia mengkaji semua hadis mengikut ijtihad mereka, maka mereka membuat kaedah-kaedah, formula-formula supaya kaedah tersebut memudahkan ketika datang rincian ataupun cabang-cabang hukum. So cabang-cabang hukum tersebut mesti dia selari dengan prinsip asal. Ini masalah bila tidak ada mazhab. Bila tidak ada mazhab, sebab mazhab ni dibina oleh ulama yang melihat semua jaring-jaring ni dan dia buat formula supaya formula tersebut selari dengan semua yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bila tidak ada, maka datang seorang, dia jumpa kat sini, dia pun buat hukum kat sini. Dia jumpa kat sini, dia hukum kat sini. Bila dia jumpa kat sini, dia hukum kat sini, apa jadi? Mungkin bercanggah. Kita akan dapati hari ini dia cakap macam ni, hukumnya. Tetapi nanti bercanggah. Sebab dia tidak pakai kaedah yang telah diformulakan oleh para ulama kita. Jadi sebab tu, Masya Allah, seorang ulama, dia bukan hanya jadi alim, dia kena jadi hakim. Bila kita hanya ada orang alim tetapi tidak hakim, maka dia mungkin master kat sini tetapi dia tak master hak lain. Bila dia pergi kat lain, dia buat hukum, pasti akan terlanggar antara satu dengan yang lain. Sebab tu, selamat kita kalau kita ada mazhab tu je. Kalau kita tidak ada mazhab, kita akan jadi seolah-olah kita cari kononnya yang terbaik. Tetapi tanpa kaedah, maka kita cari yang terbaik kat sini, tiba-tiba hukum kita berlanggar dengan hukum tempat lain. Kita jumpa satu hadis, kita membuat satu hukum bagian. Itu yang berlaku. Dan akhirnya kita awam ni yang pening kepala, sebab kebanyakannya ada orang awam lain tetapi tunjuk pandai dan kita pun percaya kat dia. Right. Itu berlaku kan? Okay, baik. Apa makna hakim tadi? Baik. Tetapi tujuan dalam Al-Quran apabila itu makna asal supaya kita faham. Okey. Sebab itulah kita semua kan, seandainya kita tidak menipu, sebab itulah kenapa polis boleh tangkap penjenayah. Walaupun biasanya pandai mana pun penjenayah, tetapi kalau dia bohong, maka polis yang pandai. Sebab apa maksud bohong? Okeylah, apa maksud bohong menipu? Apa maksud bohong menipu? Dalam konteks bab, kita bagi makna ilmu sikit. Apa makna bohong? Maksudnya adalah benda itu tidak berlaku kan, tetapi kita letak, kita plan benda tersebut. Dalam cerita kita, kita bohong. Waliyahzubillah. Seseorang yang berbohong, dia masuk benda tak betul dan benda yang tak dalam cerita. So bila masuk benda dalam, benda tak betul dalam cerita, dan kemudian ada orang argue kita, pada ketika itu dia akan nampak benda tersebut. Dia akan boleh saring, oh ni tak ada pun sebenarnya. Ya, ni tak ada pun sebenarnya. Oh, saya bisnes boleh dapat 1 juta satu hari. Contoh-contoh eh. Dulu ada, saya tengok ada seorang even seorang TV tu, kata dia punya pendapatan satu hari 7 juta. So, kita tengok ya. Adakah 7 juta tu adalah satu benda yang tak ada tapi kita masuk? Kita boleh uji tak? Boleh uji. Kita tanya, bisnes apa yang dapat 1 juta satu hari? Okey, sebut bisnes tersebut. Jual apa? Cuba dah. Takap dalam keadaan pun sekarang ni kan. Bila kita ukur, kita timbang, angka tersebut tak dapat. Angka tersebut tak dapat. Itu kalau 7 juta sehari, 10 hari berapa juta lah. Kalau sebulan berapa juta dah? Setahun dah berapa juta dia ni? Kan? Itu contoh. Maknanya, sebab tu dalam NLP, dia ajar seorang tu nak tahu orang tu bohong, senang je. Automatik, mata kita ni, dia akan bergerak berbeza. Jadi senang je. Ya, dia automatik. Seorang yang develop, maknanya direka cerita, mata dia automatik. Dia tak tahulah kenapa Allah buat pada badan manusia ni. Sebab sebenarnya bohong tu satu yang memang di sini pun sebenarnya hakikat tak suka.
Tetapi dia akan berlaku pada pergerakan mata yang sangat sekejap. Ha, sebab tu kalau polis biasanya 3-4 orang pun tengok biji mata dia. Balik ni tengok mata suami ya. Apa gimana tadi? Kuliah Ustaz Zul Ramli. Minggu sudah tu dia ada. Haa, dia ada juga. Tengok mata dia. Tahu? Benda simple je sebenarnya. Sebab apa? Sebab bohong bermaksud satu benda yang tak betul kita masuk. Bila kita masuk, bila kita uji dia, maka kita akan dapati bahawa memang tak boleh masuk sebab dia tak jari. Dia tak kena dengan jaringan. Sebab benda tu bukan daripada sumbernya, kan? Okey, baik. Doalah kepada Allah, janganlah kita jadi bohong. Siakap senomong. Gelama ikan duri, cakap bohong. Memang mencuri. Orang yang cakap bohong tu akhirnya memang tak tahu banyak curi. Okay. Masya Allah. Mintalah doa kita, pasangan kita, anak kita, zuriat kita, kawan baik kita. Sebab kalau kawan baik penipu, kita pun penipu juga akhirnya. Kan? Seorang penipu, kawan dengan tiga orang penipu, kita datang, maka tak lama lepas tu, empat orang penipu kita dah ada. Jadi, waliyah subhidah lah ya. Baik, kita nak ceritakan tadi bahawa Allah itu, bila sebut hakim bermaksud, dia maha mengetahui. Sebab man adalah nama-nama bagi sifat-sifat. Maknanya bukan satu nama, tetapi rupanya banyak nama yang terangkum daripada kalimah man tersebut yang mensyarahkan mana alimun bidati sudur tadi. Salah satu yang kita sedang bincang adalah bincangan adalah hakimun. So hakimun tersebut sifatnya adalah dia mesti interconnected, dia punya maklumat dia tanpa ada percanggahan. Bila ada percanggahan, oh disebabkan dia develop benda tu. Dia tutup masjid, dibina, dia masuk dalam cerita dia. So pasti akan ada tanakut bila orang uji kita. Bila orang uji, mama akan berlakulah akhirnya apa yang sebenar. Tapi dalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud mengetahui dengan sedetail-detailnya. Sedetail-detailnya. Detail mana? Hatta dalam kita kapet ni kan? Kapet kan? Berapa butir debu yang ada kat kapet kita dalam ni? Semuanya dalam hakim Allah. Semuanya dalam ilmu Allah. Bukan tahu secara general. Kita tahu general kan? Oh kapet. Dah mop ke belum? Dah apa? Vacuum ke belum? Dah. Ketika vacuum, berapa butir pasir yang tersedut? Disedut. Berapa butir pasir yang tinggal lagi? Tanya yang tahu ke? Tetapi Allah tahu setiap butir pasir. Butir pasir tersebut datang daripada mana? Cerah rupanya, Masya Allah ya. Kebetulan. Ini bukanlah nak mengata mana-mana orang cerah. Takut orang cerah lain guru pula lepas ni. Contoh bukan salah contohnya. Kita bisa pijak pasir. Jalan-jalan sampai. Itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Which is kita tak tahu pun dan kita rasa tak perlu tahu pun. Tapi Allah ala ya'lamu man khalaq. Sedikit itu Allah tahu. Sedikit itu Allah tahu. Ya. Dalam tafsir Qurtubi diceritakan tentang seorang yang masuk ke dia masuk ke dalam lautan, dia masuk dalam hutan. Hutan. Ya. Tapi dia tak sebutlah hutan tu di mana, mungkin di belah bentong. Maka dia melihat bahawa dia tertanya dalam hati dia, Allah tahu dah setiap helai daun tersebut bermula daripada ranting dia tumbuh keluar kan. Daun ni kan bukan daun artificial tu. Daun artificial tu dapat kita ambil selai cucuk kan, kita punya buat hiasan lah. Daun macam mana dia punya proses? Dia pertunas kan? Dia pun dia naik kan? Kemudian sampailah dia pun jadi matang. Kemudian aku berlaku kat dia, proses seluruh fotosintesis yang untuk bagi support dia. Kemudian sampailah akhir sekali dia jadi, sampai umur dia, dia pun jadi kering. Dan kemudian dia pun jatuh. Jadi yang dia ni tertanya-tanya, dia kata, adakah sebegitu banyak daun dalam hutan ini? For every single leaf, pada setiap helai daun dia, Allah tahu. Baik, ni nak cakap tafsir tu. Tiba-tiba dia mendengar bunyi perkataan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Masya Allah. Wallahu a'lam.
Maknanya ada satu suara yang ni cerita dalam tafsir tu, saya ceritalah. Kalau Fadli yang cerita, memang saya tak cerita je. Saya cerita yang tuang je. Saya pergi bawah ni lah. Sebab saya dah baca ayat 14 kan. Okay. Saya pergi ke bentuk bawah ni. Masuk ke hutan. Eh, terfikir. Adakah Allah tahu? Tiba-tiba Allah ya Allah kumana khalaq. Memang saya tak cerita lah kelas lah. Tapi dalam kitab saya cerita. Tapi nak ceritanya apa dia? Ayat ini nak bagi tahu bahawa memancing kita punya satu benda yang kita tak pernah terfikir pun sebelum daripada ini. Hakim bermaksud betapa detailnya apa yang sebab manusia tengok secara umum. Walaupun kita tengok lukisan, lukisan kita kata macam wow, pelukis tu dia buat sampai sedetail-detail benda dia jaga. Kadang-kadang ada rumah kecil. Dalam rumah kecil tu ada pelita. Pelita tu pun dilukis walaupun sekecil. Kita kata wow, detailnya, perfectnya lukisan ni. Betul kan? Dah memanglah kan. Saya buat contoh je sampai semua nak backup Fadli sampai marah kat saya. Tak, janganlah macam tu. Saya contoh saja tadi. Oh, wah sini kuat kan tengok. Bila saya kata kat Fadli yang lain macam kami tidak bersama kamu lagi sampai sudahlah ya Allah, laku dihukum macam tu ya. Baik, kenapa saya cerita ini? Sebab saya nak sebut betapa beratnya kita put weight dalam perkataan ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq, sebab ini adalah mustadillan bidalil al-aqli. Maksudnya kita kena menghayati dia sampai kita rasa bahawa man di situ yang nak menceritakan tentang nama bagi sifat-sifat Allah, maka salah satu yang duduk di bawah alim itu adalah hakim. Apa itu hakim? How detailnya. Berapa jumlah oksigen dalam ini? Berapa jumlah karbon dioksida dalam ini? Detail dalam hakim Allah, Allah tahu. Kita tak tahu. Mungkin kita ambil satu, bawa lab, kita dapat tahu. Masya Allah. Kita benda yang besar, tak tahu kan? Contoh, kita yang sedut udara ni, datang daripada mana? Oksigen ni. Siapa yang supply kita? Memanglah Allah. Ahli Tauhid ni memang ahli ma'rifah Allah. Allah. Ya, tapi Allah mesti buat benda. So, apa yang membekalkan oksigen untuk kita? Tumbuh? Tumbuhan. Apa itu tumbuhan itu? Dalam proses fotosintesis, apa benda? Nampak? Kita tahu cara umum kan? Sedangkan 70% kita punya udara dibekal oleh plankton. Hidupan dalam laut itu 70% yang bekalkan oksigen kepada kita sebagai manusia. Sebenarnya pokok bekalkan hanya 30%. Masya-Allah. Dan nak bagi tahu punya masya-Allah, Allah bila nak buat kehidupan di atas alam dan kita perlukan oksigen untuk hidup kita. Kalau tak ada oksigen, kita akan mati. Tapi Allah yang hakim dah tahu tumbuhkan apa tu? Dalam laut. Sebab dalam laut, plankton terbagi dua. Satu zooplankton, satu phytoplankton. Zooplankton, siapa tengok cerita SpongeBob SquarePants? Tengok kan? Anak kita ke cucu kita tengok kan? SpongeBob tu, salah satu yang problem sangat pada Mr. Krab adalah plankton yang nak cuci dia punya resepi dia. Secret recipe dia punya patties dia tu. Plankton tu tak supply. Plankton tu tak supply. Sebab dia zooplankton. Sebab dia adalah dia punya spesies hayawan. Dia boleh bergelar. Tetapi phytoplankton ialah yang Allah tumbuhkan dalam laut. Dan dia supply oksigen pada kita. Maknanya setiap seekor plankton ni masya Allah, kena pakai mikroskop pun kita nampak. Punya kecil untuk bagi udara kita di Seri Gombak ni. Kita tahu
Kita tak tahu pun ada seekor sana mati dah. Tapi tak apa, dia mati hidup yang lain. Contoh. Ini hakim. Saya nak bagi tahu bahawa sedetail itu. Maka sebab itu kita latihlah sentiasa melihat. Ya, sebab itu Allah kata, wa ma tasqutu min waraqatin, tidak jatuh walaupun satu helai daun. Illa ya'lamuha, melainkan Allah tahu. Allah tahu. Itu maksudnya tahu itu dalam hakim. Hakim. Okey. Saya selalu cakap masa dulu lah, macam saya balik ke highway kan. Selepas tahun saya cakap pada anak saya, saya kata tengok seluruh tepi highway tu. Apa yang kita tengok? Yang kita tengok memenuhi pandangan mata kita, hampir 100% yang kita tengok tu dah berbeza pada tahun berbanding tahun sudah. Kalau kita pergi ke Langkawi, kita pergi ke Polisen Langkawi lah tak kira. Ya? Kita tengok lautan. Kena cakap bahawa apa yang kita tengok itu 100% hampir 100% adalah benda yang bukan kita tengok pada tahun sudah. Betul kan? Betul kan? 100%. Siapa tak balik dan lalu highway setahun, sebenarnya berbeza 100%. Setuju tak? Tak apa dia yang kita setuju? Ha? Ha? Masya Allah, pencinta alam sekitar dah mula bercakap. Masya Allah. Maksud saya ialah kita nampak hutan itu tetapi bukan daun yang sama. Semua tahun yang daun yang kita tengok tahun sudah sebenarnya dah bertukar. Semua sekali dah gugur. Yang kita nampak sekarang hampir 100% ada daun baru. Kalau kita pergi ke Port Dickson, tahun sudah air itu air yang sama ke? Air yang ada pada hari itu kita tak tahu kat mana lah. Yang kita nampak pada hari ini ialah air yang lain. Cuma air yang air, maka kita rasa sama je. Tak. Air yang tu tak tahu ke mana hala dah. Mungkin dah jadi awan, mungkin dah pergi ke Afrika dah. Tetapi semua itu dalam ilmu Allah. Semua itu dalam ilmu Allah. Kemana air tersebut yang kita tengok pada tahun sudah dan kemana sekarang kita tahu, tak berubah pun kondisi. Berubah. Sebab air itu bukan air yang sama, air yang lain. Pasir itu bukan pasir yang sama, pasir yang dah berubah-ubah. Cuma dia kerana form yang tak berubah, kita sangka tak berubah. Even manusia kan, kita ni yang kita jumpa 2 minggu okey lah, setahun tahukah kita? Seluruh sel manusia ni, kita terbina daripada sel. Setelah setahun semua sel kita adalah yang baru. Sebenarnya ni selepas setahun yang kita nampak itu bukan orang itu, orang lain sebenarnya. Tetapi formnya masih sama. Maka kita kata dia yang sama. Hakikatnya adalah semua berubah. Tetapi sekali lagi saya nak cerita, berapa puluh, berapa trillion sel dalam badan kita berubah, semuanya dalam hakim Allah SWT. Baik. Kemudian antara nama yang duduk di bawah alim adalah syahid. Asy-syahid. Lagi jumpa dalam Al-Quran, Allah tu syahidun bima ta'malun. Syahidun. Apa makna syahid? Syahid adalah dalam makna mengetahui yang bermaksud dikhususkan ya'lamul ghaib wal hadir. Mengetahui setiap perkara yang ghaib dan yang hadir. Yang ghaib dan yang ada. Yang ghaib yang kita tak nampak, yang kita tak, itu semuanya dalam ilmu Allah. Apa contoh ghaib dalam kelas kita hari ini? Cuba ada. Allah, janganlah sebut benda-benda yang menyentuh emosi, kan? Ha, apa contoh benda yang ghaib? Malaikat. Kita nampak ke? Kita tak nampak malaikat. Tetapi Allah nampak dah. Allah yang hantar malaikat kepada kita pada pagi ni. Ya? Malaikat ada dengan kita sekarang.
ada dan sangat rapat. Hakku, bila sebut hakku ni maknanya malaikat penuh dalam dalam bilik ini, tetapi kita tidak syahid. Tetapi Allah itu syahid. Yang gaib kita tak nampak, kita nampak yang zahir saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang gaib yang zahir. Tapi dalam masa yang sama ada syaitan pun ada. Problem dia kan. Masya Allah, syaitan pun datang kacau kita tu, yang panggil ngantuk, tak tahu hala tak tahu. Nak test tak? Ngantuk dengan Allah. Sekianlah saja. Sekianlah saja, Masya Allah. Sebab syaitan yang kacau ngantuk tu dah dan. Dia kata, ya Allah. Allah, nak habis yang kecil kono kan. Bajet-bajet okey kan. Sebenarnya Masya Allah kerana makhluk itu ya, sebab dia nak hilangkan fokus itu. Masya Allah. Baik. Jadi syahid, kalau kita jumpa dalam Quran syahid, asyahid, syahid itu bermaksud mengetahui. Sebab dalam Quran biasa sebut syahid, disebut terjemah mengetahui. Tetapi bermaksud syahid adalah Allah itu dikhususkan tahu tentang perkara yang gaib dan yang hadir. Dan kemudian termasuk dalam makna Al-Alim adalah Al-Hafiz. Al-Hafiz. Baik, bila sebut Al-Hafiz, yang kita kata maha mengetahui bermaksud maha menjaga. Apa maksud maha menjaga? Yakni dikhususkan la yansa, Allah tidak lupa. Saya rasa kalau saya tanya balik yang tadi pun belum tentu ingat kan? Kalau tanya saya pun saya belum tentu ingat. Sebab kita ini bukan hafiz yang sebenar. Tetapi Allah itu hafiz dalam maksud orang yang yang mengetahui salah satu cabang asma sifat zat. Mana Al-Hafiz satu nama bagi sifat Allah yang dikhususkan adalah la yansa, tidak lupa sama sekali. Baik, dalam kitab ini saya petik daripada kitab Imam Qurtubi, maka yang akhir sekali, yang satu yang kita faham Allah itu tidak akan lupa sama sekali, tidak ada sedikit pun kelupaan bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian Al-Muhsi, yang kita baca Asma Husna tu kan, kita baca-baca kita Al-Muhsi, dan diterjemahkan sebagai yang maha mengetahui. Sebab tu kadang-kadang bila terjemah dalam terjemahan tu, maha mengetahui, ini maha mengetahui, ini maha mengetahui, tetapi dia ada maksud khusus ya. Sebab itulah man adalah asma sifat zat. Asma sifat bagi zat. Apa maksud muhsi adalah la tashghuluhu al-kathrah, la tashghuluhu kathrah anil ilm. Allah itu tidak tersibukkan akannya dengan sebab banyaknya yang dia tahu. Okey, maksudnya adalah kita ni kadang-kadang bila kita tahu, kadang-kadang kita tak nak susun kita punya tahu sampai kadang-kadang bukan tak tahu. Macam tadi kan, saya tanya soalan. Kadang-kadang bukan tak tahu, tetapi kita tidak al-muhsi. Sebab kita tidak boleh susun. Kita yang belajar ni contoh kan, bila orang tanya balik, pernahkah kita rasa tahu tu? Tapi apa ya? Dia bukan lupa dah. Tetapi sebenarnya al-muhsi bermaksud Allah itu tidak akan tersibukkan olehnya, akan banyaknya benda itu tidak menjadikan Allah itu hilang rasa tahunya. Contohlah kan, kita kan bila fokus satu benda, ayat ni dah tak fokus dah kan? Bila fokus kat sini tak fokus dah, sebab kita bukan al-mursi. Allah Subhanahu Wa Taala fokus pada setiap masa dengan sifat al-mursi dan nama al-mursi tersebut pada semua benda fresh, dengan tanpa sedikit pun terselindung. Tak macam kita. Kita pun dah hilang fokus kan. Kalau kita fokus masak, janganlah tanya apa-apa dah kan. Janganlah tanya apa-apa dah. Kita nak fokus masak kan. Lepas tu bila orang tanya soalan, makan-makan, kenapa tawa ya?
lah terlupa tak garam punya. Sebab apa? Sebab fokus hari, fokus kejap. So itu muhsin. Muhsin maknanya, maknanya adalah kita memang makhluk ni, manusia ni, dia dia yang paling susah ni manusia ni payah nak fokus satu hari lah. Perangai tak fokus. Kan? Cakap. Mata dia kelain kan? Mata dia ada beberapa pandangan lain. Kita cakap pun dia sebab dia tak fokus. Problem manusia kita ni sebab tak fokus. Tetapi problem yang kedua adalah kita hanya boleh fokus pada satu-satu, pada satu-satu masa. Itu kebiasaan, itu kebiasaan kan? Kebiasaan makhluk lah. Tapi Allah dalam sifat al-mursi bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan hilang. Katalah Allah mencipta, Allah katalah Allah menutup apapun apa yang Allah jadikan kepada makhluk ini, maka tidak akan menjadikan fokus hilang pada tempat-tempat yang lain. Maka itulah dia semua yang dikasihkan, yang kita bincang tentang nama Allah yang alim tersebut. Saya fikir banyak lagi kalau kita tengok dalam perbahasan yang lain, tapi cukuplah di sini. Antara tujuh yang disebutkan bermaksud apabila kita kata ala ya'lam man khalaq. So ya'lamu alimun tersebut, man tersebut menyerangkan, menerangkan mana alim, dan man itu membawa beberapa nama-nama Allah yang lain. Sebab itulah Allah boleh sebut ala ya'lamu man khalaq. Jadi kalau kita tak nampak berapa nama Allah yang lain dan kita tak hayati, maka perkataan yang Allah bagi tahu kepada kita ala ya'lamu man khalaq tersebut, dia tak ada berat apapun dalam hati kita. Dengan harapan semua yang dikasih selain, apabila kita tahu Allah itu begitu sekali maha mengetahui apa yang rasa dalam hati kita sekarang. Apa sepatutnya rasa yang ada dalam hati kita? Betapa? Baik. Allah minta, ya, sebab saya katakan bahawa setelah habis ala yang alam man khalaq, ini adalah untuk kita punya berfikir. Wa huwa al-latifu al-khabir. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat latifun. So latifun ini ingat dah balik paling asas kita punya cerita tentang surah Al-Mulk adalah tentang Khalqur Rahman. Khalqur Rahman. Tentang Khalqur Rahman. Betul tak? Tentang Khalqur Rahman. So Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita, tentang kalau kita tahu betapa Allah itu dalam ilmu yang begitu banyak sifat-sifat tadi, maka Allah nak bagi tahu wa huwal latif. Latifun bermaksud sangat lemah lembut, sangat lemah lembut, dan sangat mengetahui. Ya. Dan kalau siapa Fadli nanti, sebab kita tengok sifat Khalqur Rahman, ingat tak sifat Khalqur Rahman? Beberapa sifat yang kita sebutkan tersebut, maka salah satu sifat Khalqur Rahman yang tu ditambah adalah latif. Maknanya, sebab tu kita katakan Allah itu, Allah itu bila Allah mencipta, Allah menjadikan. Apa maksud mencipta? Allah menjadikan. Apa maksud menjadikan? Daripada tidak ada kepada ada. Kemudian dimaksud Allah mencipta adalah maksudnya Allah mengurus, Allah mentadbir, Allah menyelia, Allah menyantuni ciptaannya. Itulah dia Khalqur Rahman. Maka dalam ayat ini ketika kita minta mengetahui betapa berilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dalam cabang dan nama dan sifat yang disebutkan sebentar tadi, maka Allah sebutkan bahawa, sebab Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa nama Allah itu sifatnya tauqifi. Kita tak boleh cipta nama, kita tak boleh reka, oh ni nama Allah. Kita tak boleh nak sebut, kita fikir-fikir, ini nama Allah. Tak. Nama Allah sifatnya tauqif, maksudnya adalah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut oleh Nabi, itu saja yang kita boleh pakai. Maka ketika nakalnya di sini, kat sana akal, kat sini nakal, betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa Allah itu dialah Allah Subhanahu Wa Taala al-latif, yang bersifat maha lemah lembut. Maksudnya pada ciptaan Allah maha menyantuni dengan ilmu Allah. Sebab itulah semua yang dikasih sekalian saya sebutkan. Biasanya kalau orang tahu apa masalah, kalau orang tahu apa masalah,
Kalau orang tahu, apa masalah? Kalau orang tahu, apa masalah? Malu. Ha? Oh, bila tahu dah nak balik dah. Masya Allah, itu masalah yang biasa. Kami dah tahu apa lagi Ustaz. Berhenti lah, memang sepuluh setengah dah kan. Okey, okay, saya kena berhenti sebab saya ada online di kena pergi ke PJ. Okey, kerja sana. Baik, semua yang saya kasih sekian, masalah orang tahu apa? Takkanlah masalah orang tahu tak tahu. Masalah orang tahu. Baik, selalunya. Okey, pernah tak kita mengajar mengaji anak kita? Dia sebut A, kita tunjuk A, kan? Ikhrok tu kan? A, dia pun ikut A, Ba, Ta. Kita pergi ke A, dia sebut Ba. Saya nak tanya apa rasa? Orang tahu, kenapa kita gerak? Kalau kita budak pun kita gerak tak? Tak. Tetapi, bila kita tahu, dia ada dia punya side effect. Tahu, ialah marah. Marah. Sebab tu ramai ulama bila dia cakap, dia macam marah. Sebab dia tahu. Dia bercakap pada orang tak tahu. Orang buat jahat, orang buat maksiat, dia marah. Orang baik, marah pada orang buat maksiat. Nampak tak? Sebab semula jadi. Bila kita tahu, dia datang satu side effect, kita rasa mudah marah. Saya banyak, bukan banyak lah, 2-3 orang kalau muslimah kadang-kadang dia kata, dulu Ustaz, saya, yalah kita nak cut cost sikit lah. Memang nak ambil lesen kereta, tapi minta lah suami ajar dulu. Jadi biar pandai lah sikit, bila pandai sikit, maknanya taklah banyak sangat cikgu tu kena mengajar. Masya Allah, dia kata pertama sekali, okeylah, akhirnya dia setuju nak mengajar jugalah. Dia suruh kita duduk, dia suruh bentukkan cermin, pakai telinga geledah, kan, kena pakai memory kan. Lepas kelas, tekan minyak, agak-agak apa berlaku kan, muang sebelah ni. Bukannya, daripada mula sampai habis, mula-mula memang okey lah. Okey, tekan minyak, lepas kelas perlahan-lahan, tengok tepi, tengok, mati. Mati, mati. Agak-agak apa yang berlaku kat sebelah? Haa. Oi, umam. Pas mereka kata, tak apalah, saya bayar mahal pun tak apa. Macam itu, tu tak marah saya. Bukan, isu saya adalah, kenapa seorang itu dia marah? Sebab bezanya adalah, dia tahu, orang dia tak tahu. Orang tahu, dia mudah marah. Sebab itulah ketika anda itu sebegitu hebat tahu Allah, maka Allah tutup dengan mahal malam. Tak sama dengan kita. Asal tahu sikit pulalah kita nak marah orang. Ui. Tak puas hati je. Tetapi dah. Allah itu Masya Allah sebegitu hebat yang kita sebut tahu. Dan Allah kata latif. Maknanya Masya Allah sebegitu hebat yang tahu Allah. Tetapi Allah itu latif. Nak beritahu pada benda yang bukan berlaku pada side effect pada orang dan manusia yang tahu. Sebab itulah bagi manusia, bila dia tahu dan dia jadi penyabar, pemaaf, disebut apa? Ingat tak? Ni saya pernah sebut. Ni last lah. Ni last tu. Apabila seorang ni dalam konteks manusia, bila seorang tu tahu, dan dia tak marah, dia boleh sabar, dia boleh okey, maka dia disuruh apa? Allahuakbar, Masya Allah. Baik, dia disebut sebagai Halim. 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 Jadi Halim ialah gelaran untuk orang yang kalau dia tahu tetapi dia boleh cakap elok, dia boleh sabar. Itu Halim orangnya. Halim tu terjemahnya adalah lemah lembut, macam Latif. Tetapi Latif Halim adalah orang yang ada kekuatan tetapi berlemah lembut. Itu Halim. Tapi kalau orang tu dia, maaf saya agak, dia tak tahu apa. Kau satu, lepas tu dia nampak lemah lembut. Itu bukan Halim.
Itu bukan halim. Tak suit halim untuk dia. Ada orang dia ada power tetapi dia bersikap lemah lembut. Itu halim. Tetapi orang yang tak ada kuasa nak angkat besi dumbbell 1 kilo pun tak boleh, maka nampak lemah lembut, itu bukan halim. Halim ini hanya satu satu benda yang akan yang berlaku kelemah lembutan kerana ada satu kekuasaan yang ada pada dia. Begitu juga apabila Allah sebut. Dan saya kira kalau kita duduk waktu malam, hebat Allah Hakim, Allah Ibu Syahid, Allah Ibu Muhsin, Allah Ibu semua benda, dan kemudian Allah itu Latifun. Maknanya Masya Allah, baiknya Allah, lemah lembut Allah itu setelah Allah bercerita tentang petah-petahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi Masya Allah, semoga apa yang kita bincangkan ini ada baiknya kepada kita semua. Terima kasih semua kerana datang jauh-jauh, ya. Terima kasih walaupun susah, walaupun Kak Nedi tak berpesihan datang, semoga Allah sembuhkan. Isbiha syifa'an ajila syifa'an la yadhur saqaman ba'daha abada, ya Allah. Sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ya annaka antas syafi, ya annaka antas syafi. Isbiha ya Allah, isbiha ya Allah, isbiha ya Allah. Dan ya, sibuk macam Fadi memang businessman. Wajah Amir di belakang, Masya Allah, bisnes sana, bisnes sini, ya. Kadang-kadang kat Turki, kadang-kadang kat mana-mana, tiba-tiba ada kat masjid kita, ya. Tuan Haji, Masya Allah, terima kasih semua Tuan Haji kerana datang. Dengan sebab tuan-tuan datang, maka dapatlah saya menumpang untuk buat ibadah majlis ilmu hari ini. Kalau semua tak ada, tak adalah kan, tak dapatlah peluang saya nak untuk melakukan ibadah ini. Terima kasih semua. Baik, dan ampun maaf semua kerana mungkin, bukan mungkin, pasti perkataan saya, akhlak saya, tingkah laku saya, kadang-kadang murau saya tak senang di hati kita, maka saya dengan penuh rendah diri memohon kemaafan kepada semua. Boleh ke maafkan? Tengok susu handbag tak maafkan orang dah, itu salahnya kan. Jumpa lagi di masa akan datang apabila itu topik wa hidayah. Oh, insyaAllah. Betul, kita time back 9 lah, okay. Ya. Kalau tak ada apa-apa, kecuali kalau saya kena beritahu, kalau kadang-kadang macam ada hal yang pagi tersebut ataupun selepas tersebut yang kadang-kadang terpaksa minta minta uzur untuk lewat sikit. Jadi saya tahu menyusahkan kita semua, sebab saya biasa ada dua pilihan je. Kadang-kadang nak bagi tu tak syam, nak minta setengah jam lewat atau cancel. Saya fikir macam tu je lah kadang-kadang tu. Tapi Ustaz Syam lalu dia kata, terus bang Ustaz. Jadi sebab tu yang kadang-kadang tu tertunda. Jadi sebab setengah jam kadang-kadang kan berharga untuk kita kan, drag kan. Ya, macam mana yang senang cancel? Ha? Dan saya baik tanya kan pada kita tak senang hati. Saya kadang-kadang ada yang macam tu, kadang-kadang saya kena terlewat sedikit.